Berikut adalah hasil pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals hari kedua, sesi pertama. Di penyisihan grup B, ganda putra Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana harus kalah dari ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, dengan skor 9-21 dan 12-21 dalam durasi 35 menit. Di pertandingan penyisihan grup A, ganda putri Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti harus kalah dari pasangan peringkat satu dunia, Chen King Chen, Jia Yifan, dengan skor 10-21 dan 14-21 dalam durasi 42 menit. Di penyisihan grup A, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung harus kalah dari pemain Korea, An Seong, dengan skor 14-21 dan 16-21 dalam durasi 45 menit. Di penyisihan grup B, ganda putri Baik Hana Lee Sohee berhasil mengalahkan wakil Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-15 dan 21-15 dalam durasi 53 menit. Di penyisihan grup A, ganda putri Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, memutuskan untuk retired saat melawan ganda putri China, Liu Shengsu, Tanning. Di pertandingan lainnya, di penyisihan grup A, Liu Yuchen, Ou Suan Yi, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Aron Chia, Soh Wo Yik, dengan skor 19-21, 21-18, dan 22-20. Di penyisihan grup B, ganda putri, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, berhasil mengalahkan Kim So-yong, Kong Hyong, dengan skor 21-13 dan 21-14. Di penyisihan grup A, ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 23-21 dan 21-17. Di pertandingan penyisihan grup A, tunggal putri, Tai Suying, berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Ga-ang, dengan skor 21-15, 21-23, dan 21-11. Di penyisihan grup B, tunggal putri, Carolina Marin, berhasil mengalahkan pemain China, Han Yue, dengan skor 21-11 dan 21-12. Berikut adalah klasemen sementara BWF World Tour Finals hari kedua. Di grup A, tunggal putra, Si Yuki, berhasil menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Anthony Sinisuka Ginting dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Kodai Naraoka dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi juru kunci sementara, Victor Axelsen dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Jonathan Christie berhasil menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Anders Antonsen dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Li Sifeng dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Kun Lafut Fititsan dengan satu kali kekalahan. Di grup A, tunggal putri, tiga pemain yang masih berpeluang untuk lolos ke babak semifinal adalah Tai Suying, Kim Ga-ang, dan An Seong. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung dipastikan gagal lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Sementara itu, di grup B, Carolina Marin berhasil menempati posisi pertama dengan dua kali kemenangan. Di posisi kedua, Chen Yufei dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Bei Wen Zhang dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Han Yue dengan dua kali kekalahan. Di grup A, ganda putra, posisi pertama berhasil ditempati oleh wakil China, Liu Yuchen, Ou Suan Yi, dengan dua kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Di posisi ketiga, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Aron Chia, Soh Wo Yik, dengan dua kali kekalahan.
Sementara itu, dari grup B, ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil menempati posisi pertama sementara dengan 1 kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, dengan 1 kali kemenangan, dan 1 kekalahan. Dan di posisi keempat, ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dengan 2 kali kekalahan. Di grup A, ganda putri, Chen King Chen, Jia Yifan, berhasil lolos ke semifinal BWF World Tour Finals, setelah berhasil meraih 2 kali kemenangan. Sementara itu, 1 tempat lagi, akan diperebutkan oleh ganda putri China, Liu Shengsu, Tan Ning, dan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Di sisi lain, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, harus puas di posisi keempat, setelah hari ini, memutuskan retired. Oleh karena itu, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dinyatakan walkover. Sementara itu, dari grup B, ganda putri, 2 pasangan yang berhasil lolos ke semifinal, adalah, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, dan Baek Hana, Lee Sohi. Mereka, akan memperebutkan status juara grup, pada esok hari. Sementara itu, Kim So Yong, Kong Hee Yong, dan Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajong Jai, dipastikan gagal lolos ke semifinal. Di grup A, ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menempati posisi pertama, dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taera Tanachai, dengan 1 kali kekalahan. Dan di posisi keempat sementara, Chen Tang Jie, To E Wei, dengan 1 kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Seo Seung Jae, Chae Yu Jung, berhasil menempati posisi pertama, dengan 1 kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Zheng Siwei, Huang Yakyong. Di posisi ketiga, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Dan di posisi keempat, Kim Won Ho, Jong Naeng.